Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasih Tuhan. Pagi ini kita mau beribadah lagi. Kita mau memasuki gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari bersama kita nyanyikan pujian, "Ku Masuki Gerbangnya". Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan ku. Dia girangkan ku, Dia girangkan ku. Ku bersuka sebab Dia girangkan ku. Dia girangkan ku, Dia girangkan ku. Ku bersuka sebab Dia girangkan ku. Mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena kami diizinkan untuk beribadah lagi meskipun masih secara online ya Tuhan. Tuhan, dan saat ini kami mau mengawali ibadah kami Tuhan, pimpin sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan biarlah namamu saja yang dipermuliakan di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, jadi yang dikasih Tuhan, seringkali kan kita dalam kehidupan ini tuh melakukan kesalahan, benar enggak? Nah, ketika kita melakukan kesalahan, apa sih yang harus kita lakukan? Pastinya kita harus mengaku dosa. Ya, mengakui dosa kita, minta maaf ke orang tua mungkin yang sudah kita sakiti hatinya, apalagi kepada Tuhan. Mari bersama kita membuka hati kita, kita mau akui dosa kita di hadapan Tuhan sambil kita menyanyikan pujian, "Jiwaku Terbuka". Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung. Supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sepenuh hati. Bersama kita datang kepada Tuhan, kita akui dosa kita di hadapan Tuhan sebelum kita beribadah. Ya Bapa, mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang padamu Tuhan, kami mau mengakui setiap dosa kesalahan kami, kami yang seringkali membuat orang tua marah, membuat orang tua kecewa, ampuni kami Tuhan. Kami yang seringkali tidak serius dalam sekolah kami, ampuni kami Tuhan. Tuhan, layakkanlah kami sebelum kami belajar akan firman-Mu. Pimpin sertai kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Nah, Nenek kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita pasti rindu dengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau siapkan hati kita. Tadi kita sudah minta ampun ya sama Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita, mau dengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, telah ku setia. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala rahmat berkat kasih yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, sehingga di dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab perjanjian lama, yaitu kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat 1 sampai yang ke-21. Begini firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya." Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Karangan Hizkia, Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. "Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku, aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenung menggulung tenungannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas, ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Sesungguhnya, penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu.
sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu, supaya sembuh. Hari ini kita akan bersama-sama mengambil hikmat dari firman Tuhan, yaitu Yesaya 38 ayat yang pertama sampai 21, yang diberi judul yaitu adalah Ku Hidup Untuk Bersyukur. Ayo, siapa di antara adik-adik semuanya yang saat ini sedang sakit? Iya, luar biasa kalau adik-adik semuanya sedang sehat semuanya. Kalau ada yang sakit, jangan patah semangat. Tetap memuliakan Tuhan. Bacaan hari ini berkisah tentang Raja Hizkia. Coba adik-adik membayangkan ketika menjadi Raja Hizkia yang sedang sakit, yang tidak sembuh-sembuh, kemudian ditakdirkan meninggal. Pastinya takut dan pastinya sedih, karena tidak bisa melakukan apa-apa. Demikian juga dengan Raja Hizkia. Waktu itu Raja Hizkia tidak cuma sekedar meratapi ketika berita itu disampaikan. Ia segera berdoa dengan sungguh-sungguh sambil menangis. Dan kemudian Tuhan mengabulkan doanya melalui pemberitahuan kepada Nabi Yesaya. Ia diberi tambahan usia 15 tahun. Adik-adik yang terkasih, ternyata nubuatan Tuhan itu bukan harga mati yang tidak bisa diubah. Ia mengubah rencananya untuk Hizkia karena melihat kesungguhan hati Raja Hizkia ketika dia berdoa. Dari Raja Hizkia, adik-adik bisa mengambil sebagai teladan bahwa adik-adik tidak boleh menyerah. Adik-adik selalu berdoa minta kesembuhan. Namun jangan lupa, selain berdoa harus makan makanan yang sehat, karena Tuhan juga berkarya melalui makanan-makanan tersebut.
juga melalui obat-obatan. Nah, kalau adik-adik susah makan atau tidak mau minum obat, ya kapan sembuh dan kapan Tuhan bisa menyembuhkan? Bagaimana perasaan kita jika terbebas dari sakit? Sembuh, pasti senangnya bukan main. Ketika Raja Hizkias sembuh dan terbebas dari maut, bahkan mendapat tambahan usia 15 tahun, ia menaikkan pujian kepada Tuhan. Ia mewujudkan pujian itu sebagai rasa syukur yang sangat mendalam. Dia juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di mata Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang layak di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana tanggapan adik-adik? Ketika adik-adik diberi sebuah kesembuhan, diberi pemulihan tentang sakit penyakit yang sedang diderita. Tentunya setelah badan sehat, adik-adik harus bersyukur, berdoa kepada Tuhan tentang kesembuhan tersebut. Karena perlu diingat bahwa sakit itu mahal harganya. Loh, kenapa kok mahal harganya? Karena adik-adik perlu diketahui, orang tua kita itu tidak bisa mencari uang dengan baik karena mereka memikirkan kita yang sedang sakit. Kasihan orang tua kita. Di samping itu, karena sakit, kita tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak bisa belajar, tidak bisa beribadah. Maka bersyukurlah ketika adik-adik diberi kesehatan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini di luar sana, di sekitar kita, itu sedang terjadi yang namanya pandemi COVID-19. Ayo, adik-adik, apa itu pandemi? Ya, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar di sebuah wilayah yang luas. Wilayah yang luas. Misalnya, meliputi beberapa benua atau seluruh dunia. Dan COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Oleh sebab itu, adik-adik, di dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekitarnya, jangan lupa ikuti anjuran pemerintah. Guru-guru ataupun orang tua. Untuk apa? Ayo adik-adik. Nah, yang pertama, kalau keluar rumah, selalu gunakan yang namanya masker, seperti ini. Jangan malu menggunakan masker. Untuk apa? Ayo. Ya, untuk mencegah penyebaran virus corona. Atau masuk atau keluar. Kalau kita sedang batuk, kita tidak menularkan kepada orang lain. Kalau di sekitar kita ada yang batuk, tidak bisa masuk ke diri kita melalui mulut dan hidung. Jangan punya pemikiran, duh pakai masker, nafas saya jadi sesak, bicara saya jadi belepotan. Jangan,
itu untuk kepentingan adik-adik semuanya. Yang kedua, rajin cuci tangan pakai sabun. Kemudian jangan lupa pakai hand sanitizer seperti ini. Untuk apa? Untuk membersihkan tangan kita dari virus. Kita tidak tahu, karena virus tidak terlihat oleh mata. Yang ketiga, selalu ingat jaga jarak. Nah, jangan sampai ketika bermain, adik-adik bermain tetap boleh, tetapi harus menjaga jarak. Nah, jangan berangkulan dengan teman ataupun senggol-senggolan dan sebagainya. Gitu. Ingat, tetap jaga jarak. Nah, adik-adik, itu yang berkenaan dengan sekarang ada virus. Nah, oleh sebab itu, marilah mulai dari sekarang kita selalu mendengarkan firman Tuhan untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita sedang sakit, kita selalu tetap berdoa. Jadikanlah pengalaman iman Raja Hizkia untuk kita selalu memulihkan Tuhan melalui badan yang sehat. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena semuanya Tuhan berikan begitu berlimpah kepada kami semuanya. Tuhan, pakailah kami untuk menjalani kehidupan ini seturut di dalam kehendak-Mu. Pakailah kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih melalui pengalaman iman Raja Hizkia, menjadikan kami mengerti akan pentingnya untuk hidup sehat, hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala yang Tuhan berikan. Ini ya Bapa yang menjadi seru doa dan keharapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita mau meresponi firman Tuhan itu dengan kita memberikan persembahan. Tentunya persembahan kita siapkan dengan yang baik ya, kemudian kita masukkan di dalam amplop ya. Dan kita mau bersama-sama persembahan ya dengan naikkan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku,
Berikutnya kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh pelayan firman Tuhan. Kami persilakan. Baik adik-adik semuanya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama doa bersyafaat. Mari kita doa syafaat. Tuhan Bapa kami yang di sorga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan melalui firman pada pagi hari ini. Melalui pengalaman hidup, pengalaman iman Raja Hizkia, Tuhan, kami berterima kasih, kami mohon untuk bisa memimpin dan menyertai kami untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami secara khusus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, Tuhan lindungi, Tuhan kuatkan. Pimpin kami untuk selalu turut di dalam kehendak Tuhan, di dalam hidup bernegara. Kami juga berdoa untuk gereja, Tuhan berkati, Tuhan sertai di dalam kami hidup berjemaat. Berkati Bapak Pendeta bersama keluarga, para penatua diaken, Ketua KRW, maupun kami semuanya. Biarlah semuanya turut di dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan berikan pemulihan, sehingga di dalam kehidupan mereka selalu memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang saat ini Tuhan sedang sekolah di dalam menyiapkan ujian. Tuhan berkati di dalam sekolahnya, juga di dalam ujiannya. Sehingga di dalam pelaksanaan tersebut berjalan turut di dalam kehendak Tuhan dan berjalan lancar. Bapa, kami juga mempersembahkan apa yang sudah kami terima dari Tuhan, kami serahkan kembali kepada Tuhan. Persembahan yang sedikit ini Tuhan, kami mohon Tuhan pengkuduskan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, nenek kasih Tuhan, tibalah kita di akhir acara, di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Apa yang sudah kita dengar pada hari ini yang mengajarkan kita untuk mengucap syukur. Ya, kita hidup ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan mari kita bersama-sama sebelum menutup ibadah kita, kita menyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini karena kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyanyikan Jenny sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan
semuanya karena kasih-Mu.